Hai, nama saya Daniel. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai teknik elektronika, di mana teknik elektronika memiliki dua teknik, yaitu yang pertama teknik audio video dan kedua teknik elektronika industri. Di mana teknik audio video ini memiliki tiga skema. Yang pertama yaitu penerapan sistem elektronika, yang kedua sistem instalasi audio dan video, yang ketiga penerapan sistem radio dan televisi. Teknik audio video adalah kompetensi kalian atau umum disebut jurusan yang akan membekali siswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Teknik ini memiliki peralatan-peralatan yang cukup dan alat-alat semikonduktor dengan fasilitas yang cukup serta lingkungan yang nyaman dan jauh dari kebisingan. Hai, saya Adnan. Teknik pemesinan. Teknik mesin terbagi menjadi dua, yaitu teknik pemesinan dan teknik pengelasan. Berikut kompetensi keahlian teknik pengelasan. 1. Teknik pengelasan oksiasetilen OAW. 2. Teknik pengelasan busur manual SMAW. 3. Teknik pengelasan gas metal MIG atau MAG. 4. Teknik pengelasan gas tungsten TIG. 5. Produk kreatif kerosen. Sangat banyak perlengkapan las di dalam bengkel ini. Kita pindah ke bengkel pemesinan. Teknik pemesinan membekali peserta didik dengan keterampilan pemesinan meliputi mengoperasikan mesin-mesin produksi, baik mesin manual maupun mesin CNC, computer numerical control, mesin bubut, mampu mengoperasikan mesin fries, mesin scrap, mesin bor, gerinda datar, mesin gerinda poros, mesin gerinda potong, mengasah alat-alat potong, dan pengelasan serta pabrika logam. Bengkel ini baru-baru saja dibangun ulang dengan fasilitas dan perlengkapan yang serba baru dan lengkap. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmat. Saya berada di sini, saya akan menjelaskan tentang teknik jurusan konstruksi dan properti dan otomotif, alat berat maupun alat ringan. Nah, yang pertama, teknik konstruksi dan properti. Nah, teknik ini dibagi menjadi dua, yaitu desain permodelan. Nah, teman-teman di sini bisa mempelajari ilmu tentang gambar konstruksi, bangunan, pengukuran tanah, gambar konstruksi menggunakan aplikasi komputer baik 2 dimensi maupun 3 dimensi, desain interior dan eksterior, konstruksi jalan dan jembatan, menghitung rap, laporan pembangunan, dan lain-lain. Yang kedua, bisnis konstruksi dan properti. Nah, di sini siswa akan mempelajari gambar teknik, mekanik teknik, dan konstruksi bangunan, perancangan bisnis, pengolahan bisnis, konstruksi dan properti, juga produk kreatif dan kewirausahaan. Semakin berkembangnya industri properti dan konstruksi bangunan maupun infrastruktur, kebutuhan akan tenaga yang memiliki kompetensi dan pemahaman dalam bisnis properti. Nah, situ jelas penjelasan tentang teknik jurusan konstruksi dan properti. Sekian dari saya. Terima kasih. Teknik instalasi tenaga listrik. Teknik ini mempelajari tentang perencanaan, pemasangan, instalasi penerangan, dan pengoperasian motor listrik dengan pengendali elektronik dan PLC, program logic controller. Kompetensi yang dipelajari simulasi digital, dasar dan pengukuran listrik, pekerjaan dasar elektromekanik, instalasi penerangan listrik, instalasi tenaga listrik, instalasi motor listrik. Jurusan ini memiliki ruang belajar yang sangat nyaman dan bersih, serta peralatan-peralatan instalasi yang baru dan dilengkapi dengan alat-alat K3, keselamatan kesehatan. Oke, teknik yang kedua yaitu teknik otomotif alat ringan automobile. Nah, teknik ini yang dikuasai A. gambar teknik, B.
teknik dasar otomotif, C. pekerjaan dasar teknik otomotif, D. teknik dasar listrik otomotif, E. pemeliharaan dasar teknik otomotif, F. memelihara sasis dan pemindahan tenaga kendaraan ringan, G. pemeliharaan listrik kendaraan ringan. Teknik kendaraan ringan memiliki fasilitas yang alat-alat memadai dan lengkap yang berhubungan dengan auto mobile dan memiliki ruang kelistrikan serta ruang pompa diesel. Yang kedua, teknik alat berat. Tujuan program kalian teknik alat berat adalah membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap agar kompeten kompetisi keahlian di teknik alat berat, dan teknik alat berat ini disupport oleh PT Trakindo. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik komputer dan informatika, di mana teknik komputer dan informatika memiliki dua teknik, yaitu yang pertama teknik komputer dan jaringan atau yang biasa disebut dengan TKJ, dan yang kedua dengan teknik ACP atau Axio Class Program, di mana TKJ merupakan teknik komputer dan jaringan yang mempelajari tentang cara instalasi PC, instalasi LAN, memperbaiki PC, dan mempelajari program-program PC. Atau Axio Class Program adalah sebuah program pendidikan dalam menyiapkan tenaga yang baik dan yang sudah sesuai dengan kebutuhan industri lewat program sinkronisasi kurikulum, workshop berkelanjutan bagi guru, pembelajaran berbasis IT serta validasi sertifikat bertaraf internasional. Program ini memberikan pelajaran terdapat kepada siswa dan guru. Sekian dari saya mengenai penjelasan mengenai teknik-teknik elektro dan teknik komputer dan informatika.